donasi yang dikirim untuk saudara kita di Kalimantan Selatan. Semoga sumbangan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Selatan. Gimana sih? Bapak Kapolsek berarti di belakangnya situ. Ya, kita mengasih arahan dulu. Kami bersama jajaran dari kecamatan, ada jajaran kepolisian. Kami terima kasih rekan-rekan atas kami support sumbangan rekan kita yang mengalami musibah. Tapi kalian terkejut untuk mengirimkan sumbangan ke sana. Tapi pesan saya harus hati-hati ya. Kalau perjalanan jauh, jangan berhutan. Tetap menjaga, pakai masker ya. Kemudian ya, jangan lupa, kalau kepercayaan harus dibantui, ya, karena kita membantukan kita dari keselamatan kita harus kita perhatikan. Ya. Ya. Awal, tidak usah duluan, ya, rapi, sehingga kita mengganggu perjalanan yang lain, sampai kita selamat, yang kita bangun terima dengan rasa gembira dan senang atas sumbangan bapak sekalian di sana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Puspika atas nama Kecamatan Bengkulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerja dan kepada rekan-rekan maupun saudara-saudara kita yang telah menyumbangkan saudara kita yang kena usia. Ya. Semoga bantuan ini, ya, tenaga sampean, bantuan secara materi sampean, mudah-mudahan menjadi berkah. Insyaallah kita tidak salah, ya. Kecil apapun bantuan kita ke orang lain, insyaallah Tuhan akan memberi ganjaran yang berlimpah bagi kita. Amin. Yang berikutnya seperti kita bilang ke Kapolsek, bantuan ini ada berapa mobil? Ada berapa mobil? 16. Yakinkan 16. Jangan dulu. Yang duluan tadi siapa bilang? Setiap sopir berpikir depan saya siapa, belakang saya siapa. Kemudian kita mainkan. Ya. Kalau ketinggalan terlalu jauh yang depan pelan. Apalagi bukan koyan. Ya. Ini keselamatan apa kata Pak Kapolsek. Ya. Satu sakit, sakit semua. Dalam arti satu tempat berdiri semua bantu. Ya. Siap. Yang berikutnya antisipasi. Ini tujuannya sampai berapa saja atau lewat? Berapa ya? Nah, yakinkan kalau memang berapa itu, ya, kalau memang ada foto, serahkan di foto masih seperti kita foto-foto. Jadi kita kame, ya. Ya, tetapi alangkah indahnya kalau berbunyi punya rasa empati. Bahkan jangan berpikir